Iran beri isyarat dan syarat surat untuk Amerika Serikat. Siapa sangka, Iran akhirnya mau membuka pintu negosiasi dengan Amerika Serikat. Akan tetapi, ada syarat yang cukup berat yang harus dipenuhi Amerika jika ingin mengakhiri ketegangan dengan Iran. Presiden Iran, Hassan Rouhani, menegaskan bahwa negaranya siap untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait program senjata nuklirnya. Seperti yang diketahui, hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Presiden Donald Trump memutuskan menarik diri dari perjanjian nuklir rencana aksi komprehensif bersama. Penarikan diri Amerika Serikat mendapat kecaman dari Iran. Pasalnya, setelah mundur dari rencana perjanjian Amerika dan Iran, Amerika malah mencari dukungan untuk memperpanjang sanksi embargo untuk Iran. Sementara, sanksi embargo Iran sudah akan berakhir pada Oktober 2020 nanti. Rouhani juga memastikan Iran siap bernegosiasi dengan negara P5+1 atau kelompok negara yang merupakan Dewan Keamanan Tetap Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu Amerika, Inggris, Cina, Prancis, dan Rusia. Jalur negosiasi dengan Amerika Serikat mudah, tetapi tergantung pada kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir untuk implementasi semua kewajiban mereka. Akan tetapi, syarat Amerika harus meminta maaf kepada Iran dan dunia serta mengganti kerugian sepanjang masa sanksi embargo. Selain itu, syarat lain yang diajukan Rouhani adalah Amerika harus kembali masuk jalan ke perjanjian tersebut. Terima kasih sudah menonton di video channel Paman Kepo. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.